Assalamualaikum, teman-teman online di mana pun anda berada. Dengan Putri di sini. Ini pagi ini saya berada di setiring ya guys. Oh ya, sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat. Nah, ini hari ini saya sedang berada di setiring. Ini masuk ke Thai place ya. Jadi masakan Thailand. Dan ini ada kolak singkong Thailand. Kita akan coba guys. Apakah ini enak? Ini ada santannya ya guys. Ininya kayaknya sampo-nya sampo manifat ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Manisnya tidak terlalu manis, tapi singkongnya itu murutui guys. Ini bagus nih, tidak terlalu manis. Coba ini sampai murutui begini, empuk banget. Nanti guys, lagi. Oh ini di bawahnya ada kuahnya ya. Kayaknya lebih manis nih kalau pakai kuah. Dan santannya tidak terlalu banyak. Cocok. Makan lagi. Ini susah sekali mencari singkong yang seperti ini, empuk ya, murutui kalau dalam bahasa Sunda. Biasanya singkong manifat, tapi saya kalau beli singkong suka gagal terus. Tapi ini enak, enak banget. Nggak bisa berhenti guys. Jadi ini isinya ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita ambil satu lagi guys. Singkongnya juga bersih. Nanti guys, lapar ini kayaknya. Ini nungguin pesanan ikan tim ya, khas Thailand. Ini cocok untuk orang tua nih. Empuk. Manisnya tidak begitu manis. Santannya juga sedikit.
Indo. Akhirnya tidak begitu panas, tapi tidak hangat ya. Lagi enak-enak. Biasanya kalap nih makan singkong, enak banget. Guys, lihat tuh. Ini santainya sedikit saja. Santainya hanya sedikit. Kalau bikin kolak singkong ya, itu biasanya dikukus dulu biar tidak hancur. Tapi ini juga tidak hancur ini. Apakah dikukus dulu? Nah ini. Kalau lagi deh. Coba enak bagi untuk orang yang sudah berumur, ini singkongnya empuk, kemudian gulanya tidak banyak, jadi tidak terlalu manis, manisnya biasa aja, dan santannya juga sedikit.